Bisa dibilang empu nggak ini? Junior. Wah. Ya, di dengan kayu apa ini? Akasia. Gagang kayu akasia yang sangat menawan, cantik sekali. Ini mandok kerja ya. Siapa pengukirnya dan siapa empunya? Ada si Abang Mata Walau dari Samarinda. Ya di sana. Ketebalan berapa ini panjangnya? Panjangnya 50 cm. 50 cm. 50 cm besi biring, per. Besi per spring 20 cm ketebalan 5 atau 6? Tepatnya 6 mili. 6 cm. 6 mili. 6 mili. Menipis ini sesuai lah beratnya, nggak sampai kurang lebih 300 gram. Dan sarungnya dari kayu kerunggang, tapi ini dicat kan? Bukan, dikasih penghitam alami. Apa? Bahan dari daun-daun. Masuk ini? Iya, yang daun buat ngitamin rotan. Iya, baru lihat kalian. Kerunggang dikasih daun alami, pewarna alami ya. Daun apa namanya? Apa juga siapa nama daunnya yang untuk? Untuk ini ya, untuk rotan juga ya. Oh iya, iya betul. Ini untuk penghitam rotan. Seperti ini. Cakep untuk apa? Ke pandu kerja cakep, ada sedikit ukiran di sini. Satu tembusan. Ini tembusan. Ada anak pisaunya di belakang. Tapi kalau menurut saya Mas Matawalo ini sudah jadi empu karena ukirannya cakep. Ini anak mata pisaunya seperti ini. Dan tentu saja pasti akan nyari tahu berapa sih harganya mandok kerja ini. Berapa bos? 1.000 atau 1 juta. 1 juta rupiah terjangkau. Kemarin ada yang tanya yang mando kerja di bawah 1 juta, ya inilah 1 juta pas ini. Bila per tidak terlalu tebal, waktu kemarin saya kasih itu super tebal, kalau ini separuhnya yang dari kemarin, sangat pas lah. Koleksinya masih banyak yang belum aku review, itu mungkin besok akan saya review satu-satu yang mulai dari sana itu. Apalagi yang kuning ini, kayu akasia, cakep. Tapi enggak banget ya. Akasia punya motif yang cantik untuk sarung mando. Saya mempunyai satu lagi lupaan ini, satu lagi yang sangat istimewa yang sudah jadi. Mando hulu apa? Belut umur. Gagang kayu akasia. Kumpang kayu akasia. Dan polos motifnya hulunya.
sangat cantik. Motif dari kayu akasianya kuning kehitaman, punya motif lorek-lorek, timbul dia motifnya seperti kalau kena cahaya seperti inilah. Nah, ini dikasih, mau dikasih belakang nggak apa anak pisau, maunya mau dikasih nanti, nanti akan ada anak pisau ini. Kalau kalian berminat, tunggu harganya di belakang video ini, kita lihat bilahnya seperti apa. Seperti ini bilahnya, guys. Panjang bilah dari sini sampai ke sini berapa mil senti ini? 60. Tebalan kurang lebih 6 atau 7 ya? 7 mili. Menipis ke atas. Kurang lebih beratnya 300 gram. Dengan sulatnya motif seperti ini. Lanting bekat. Apa? Lanting bekat. Lanting bekat. Dan ini ukirannya seperti ini. Ukirannya seperti ini dengan kayu akasia, belakangnya gerunggang. Belakangnya gerunggang. Dan jika kalian minat, ini akan dihargai, dimaharkan dengan harga berapa? 2.500, guys. Nanti langsung kontak nomor telepon yang saya cantumkan ini. Ini sangat cantik sekali, suara cantik sekali ini. Aku baru lihat akasia ini. Bagus motifnya keluar ya. Ini seperti kalau kena cahaya. Mengkilap-mengkilap begitu. Bagi yang minat mando ini dengan bilah yang sarung kayu akasia ini, yang sangat cantik, karya dari Mata Walu Samarinda. Kotek silakan. Saya baru pertama kali lihat kan kayu akasia. Sebelumnya saya belum pernah lihat kayu akasia. Sudah berapa lama pakai kayu akasia ini? Baru menemukan juga. Baru menemukan juga, ternyata cantik. Biasanya dipakai furniture ini di untuk ini memang cantik sekali. Enggak semua akasia bermotif seperti barit begitu, enggak semuanya. Enggak kita enggak selalu nemu kayak gini. Iya, enggak selalu. Tergantung keberuntungan kita. Nah seperti ini kan, ini cantik banget nih. Kalau lihat nih, ini motifnya keren lah, enggak kuning coklat hitam seperti itu. Bagi yang minat silakan kontak nomor teleponnya Mata Walu Maestro Mando di Samarinda. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.